Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua anak-anak Seriti yang Ustaz kasih dan sayangi. Apa khabar semua? Ha. Tak perlu jawab. Jawab dalam hati sahaja. Nanti semua buka mic, nanti meletup speaker cikgu-cikgu semua. Jadi Ustaz harap semua dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang semangat, dalam keadaan yang happy. Walaupun ada ni Ustaz perasan ni yang tak mandi lagi ni. Tu kenapa tak gosok gigi lagi tu? Berbau sampai kat sini. Tapi tak apa. Yang penting sihat, yang penting bahagia insya-Allah. Alhamdulillah, video ni Ustaz buat untuk Ustaz menyampaikanlah nasihat terakhir insya-Allah sebelum Ustaz berhenti seketika daripada mengajar sekolah Seriti insya-Allah. Ustaz berhenti bukan sebab Ustaz tak suka kamu eh. Bukan Ustaz stres dengan kamu. Walaupun kamu tak datang kelas ke, apa tak tutup mic ke, Ustaz tak kisah. Ustaz tetap sayang kamu semua, alhamdulillah. Cuma Ustaz berhenti seketika sebab Ustaz akan sambung pengajian, sambung belajar sekejap. Mungkin tak tahulah, mungkin sama ada 6 bulan ke 3 bulan ke setahun. Wallahualam, Ustaz tak pasti. Tapi Ustaz akan sambung pengajian kejap. Di mana? Di Mesir. Mesir tu kat mana Ustaz? Mesir tu tempat yang ada padang pasir. Lepas tu dia ada ice cream cone dekat padang pasir tu. Ada ice cream cone. Lepas tu ada demami. Ada apa hantu yang demami yang kena bungkus tu eh. Jadi kat situ lah Ustaz akan sama belajar kat Mesir. Jadi Ustaz, kesempatan ini Ustaz nak memohon maaf kalau Ustaz ada marah-marah kamu. Kalau Ustaz ada cubik-cubik sikit, Ustaz ada apa suruh kamu berdiri atas kerusi ke, berdiri bawah kerusi ke, berdiri kat luar ke, Ustaz mohon maaf. Ustaz harap anak-anak Seriti semua insya-Allah Ustaz yakin semua anak-anak Seriti, anak-anak yang Ustaz mengajar maupun Ustaz yang tak Ustaz tak mengajar ni semualah anak-anak yang soleh-solehah. Jadi Ustaz harap kamu semua sentiasalah satu taatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan tinggal solat. Bangun solat subuh walaupun cuti. Jangan lewat-lewatkan solat. Yang kedua, taatlah mak ayah. Dengarlah cakap mak ayah. Jangan berlawan dengan cakap mak ayah. Dan yang ketiga, dengarlah cakap dan nasihat daripada cikgu-cikgu dan guru-guru. Buatlah yang terbaik. Sebab kita ni takkan dikira berjaya kalau kita tak taat kepada Allah, tak taat kepada mak ayah dan tak taat kepada guru-guru kita. Jadi Ustaz, sekali lagi Ustaz mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesilapan daripada Ustaz. Moga-moga ada rezeki. Kita jumpa lagi insyaAllah. Baik. Jadi sebelum Ustaz akhiri video ni, Ustaz ada persembahan khusus kepada anak-anak Seriti Ustaz. InsyaAllah. Siapa yang gelak tu? Siapa yang gelak ni? Okay, bismillah. Okay semua, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita akan dapat satu benda yang kita rasa ketenangan tu lah. Saya rasa benda ni yang paling penting lah.
dalam kehidupan manusia kan, ketenangan itulah yang akan apa memudahkan segala urusan-urusan yang lain. Jadi anak nak mohon maaflah kepada guru-guru semua, termasuk mudi semua, atas kekurangan-kekurangan yang ada lah. Banyak juga lah kekurangan yang kecerdasan lah dalam mendidik anak kita ni. Dan nak mohon maaf dan minta halal lah segala tunjuk ajar, makan-makan, orden semua, ingat orden je. Dan juga air kongi di sekolah tu minta halal lah, insyaAllah. Jadi terima kasih juga atas tunjuk ajar semua, dan harap dapat jumpa lagi lah. Sebab anak ke Mesir ni kalau ikutkan 3 bulan je, tapi biasalah orang kat Mesir, orang yang lebih duduk Mesir ni kemungkinan untuk drag tu adalah. Jadi mohon doa, moga Allah mudahkan urusan kat sana dan mudahkan juga lah untuk bergaduh dengan orang Arab kat sana lah. Harap sentiasa menang lah bergaduh dengan orang Arab ni ya. Jadi insyaAllah itu saja. Selamatlah meneruskan perjuangan, dan moga Allah pandu keikhlasan kita dan juga urusan kita semua sebagai guru-guru kepada anak-anak kita. Wallahu a'lam. Ustaz Burhan, kau dengar. Oh, pantun ni aku ucapkan. Okay, right. Jangan pergi terlalu lama supaya khawatir selesai sudah. Suka duka dilewati bersama, menjalin kenangan yang amat indah. Baik. Saja. Tapi kepasal beli ikan tak ada. Hai semua, doa, assalamualaikum. Lagi shawarma lah saya, tak ada kebenaran lah kita. Shawarma lah. Okay, terima kasih semua. Panjang pula masa ambil. Assalamualaikum.